Di sini pertanyaannya adalah berapakah selisih jarak tempuh yang dilalui Ali dan Adi jika Ali dari kota A ke kota B melalui kota Q dan Adi dari kota A ke kota B melalui kota P di peta berskala 1 banding 2.500.000. Kita tulis terlebih dahulu. Skala sama dengan 1 banding 2.500.000. Kota A berjarak 3 cm untuk ke kota P. Kita tulis AP sama dengan 3 cm. Kemudian jarak kota P ke kota B, kita tulis PB sama dengan 6 cm. Jarak kota A ke kota Q, kita tulis AQ sama dengan 3 cm. Kemudian jarak kota Q ke kota B, kita tulis QB sama dengan 4 cm. Untuk mengetahui jarak pada peta yang ditempuh Adi dan Ali, yaitu untuk Adi sama dengan AP ditambah PB sama dengan 3 cm ditambah 6 cm sama dengan 9 cm. Untuk Ali sama dengan AQ ditambah QB sama dengan 3 cm ditambah 4 cm sehingga sama dengan 7 cm. Kita cari jarak yang ditempuh sebenarnya untuk Adi dan Ali dengan rumus jarak sebenarnya atau JB yang ditempuh Adi sama dengan jarak pada peta atau JP dibagi skala sama dengan 9 cm dibagi 1 banding 2.500.000. Jika kita menemukan bentuk pembagian yang ada bentuk pecahannya, kita ubah bentuk pecahan tersebut dari penyebutnya, kita balik menjadi pembilang, sehingga nanti pembagiannya bisa menjadi bentuk perkalian. Seperti ini, 9 cm dikali 2.500.000 per 1 sama dengan 9 cm dikali 2.500.000 sama dengan 22.500.000 cm. Maka menjadi kilometer 22,5 kilometer. Kita cari jarak sebenarnya yang ditempuh Ali menggunakan rumus yang sama, JB Ali atau jarak yang ditempuh Ali sama dengan JP dibagi skala sama dengan 7 cm dibagi 1 banding 2.500.000 sama seperti yang tadi, 7 cm dikali 2.500.000 per 1 sama dengan 7 cm dikali 2.500.000 sama dengan 17.500.000 cm ke dalam km menjadi 17,5 kilometer. Kemudian selisih jarak yang ditempuh Adi dan Ali berarti JB Adi dikurangi JB Ali sama dengan 22,5 kilometer dikurangi 17,5 kilometer sama dengan 5 kilometer. Jawabannya adalah D. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.